سيدنا النبي قارون. وجميل وجميل. أستاذ أنا mau nanya. طيب أنا mau jawab. Mengenai sholat sunnah, yang bagus sholat sunnah dikerjakan di masjid atau di rumah, lalu ke masjid. Misal, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, baiknya di rumah atau di masjid. Teman-teman, ini yang paling penting. Silakan Anda cek hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 2 rakaat sebelum subuh ini. Nabi itu umumnya mengerjakan sholat sunnahnya selalu di rumah. Umumnya dikerjakan selalu di rumah. Ya, jelas ya? Baik. Nah, pertanyaannya belum selesai. Awas, belum selesai. Awas, hati-hati, hati-hati. Dalam syarah Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari. Awas, pelan-pelan. Maka diterangkan kemudian oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, lihat hadisnya. Kenapa Nabi menunaikan salat sunnahnya di rumah? Kata beliau, "Idza kana baitu qariban minal masjid." Maksudnya adalah rumah Nabi itu kan dekat dengan masjid, nempel ke masjid. Bahkan sekarang di area masjid. Maka jika rumah Anda kemudian dekat dengan area masjid, maka lebih baik tunaikan salat sunnahnya di rumah. Supaya di rumah itu banyak tempat sujudnya, banyak zikirnya, banyak pahalanya. Tempat di rumah yang sering digunakan sebagai zikir, tempat sujud, tempat sholat, nanti tempat itu pertama akan sering didatangi oleh malaikat, malaikat rahmat, yaitu ada di Quran surah kedua 98, namanya Mikail. Datang dia. Yang kedua, tempat itu akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa dia pernah dipakai ibadah oleh Anda. Jelas ya? Nah, tapi kalau rumah Anda jauh dari masjid dan berniat menunaikan subuh di tempat yang jauh itu, maka Anda tunaikan pada saat sholat sunnahnya di masjid. Anda orang Kelapa Gading, ingin ikut kajian misalnya di Bekasi, kajiannya subuh, sholat sunnahnya di sini, sholat subuhnya di sana. Kapan nyampe nya Ferguson?